back di my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-review HelloFish. Ini punya Prilly, restoran barunya dia. Dan ini aku beli burger Dory Fish burgernya. Harganya Rp38.500. Ini dia nih burgernya. Oke, sih dagingnya banyak ya. Ini ada seladanya, ada saus, ada mayones. Yaudah kita langsung cobain aja. Oke, kita cobain. Dagingnya tebel. Ada tomatnya juga. Dagingnya tebel banget kan? Oke, jadi ini dia HelloFish-nya. Resto barunya si Prilly. Tadi gue. Oke, ini dia HelloFish Dory Fish Burger. Harganya Rp38.500. Ini dia penampakan burger. Tuh. Sayurannya banyak, dagingnya tebalnya ada tomat juga ternyata, seladanya juga banyak. Sayurannya banyak banget guys, nggak pelit sayurannya. Dagingnya juga banyak. Dan ini nggak terlalu pedas ya. Jadi buat kalian yang nggak suka pedas, ini nggak apa-apa, cocok. Aman. Enak sih. Thank you.
rasanya enak. Sayurannya banyak, porsinya gede. Enggak sesuai lah dengan harganya. Kalau dari rasa aku kasih nilai 8 dari 10. Harganya 7 dari 10. Terus isinya itu gede, soalnya isi dorinya gede, sayurannya banyak, tomatnya ada, seladanya banyak, nggak pelit. Jadi aku suka sama Dory Fish burgernya Hello Fish. Oke, sekian review dari aku. Bye bye.